Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channelnya Supir Abrag ya. Dan kali ini gue akan nge-review salah satu OBB dan APK Bus Simulator Indonesia atau Busid ya. Nah, dan ini gue masih pakai Busid yang ori. Busidnya ori, cuma OBB-nya dari Alien GMP. Tapi kali ini gue nggak nge-review dari Mas Alien ya. Dan tadi udah kalian lihat ya di cuplikan itu traffic busnya, keren-keren banget ya. Berasa main ETS 2 gitu kan. Nah, oke, langsung aja kita pasangkan ya untuk OBB-nya, karena OBB ini juga gue belum pernah pasang. Jadi gue mau kasih kalian tutorial cara pemasangannya. Yang suka sama videonya silahkan kalian like ya, dan share juga ya videonya. Barangkali teman-teman kalian membutuhkannya, ya mudah-mudahan bermanfaat, bener nggak? Oke deh, langsung aja kita ke tutorialnya. Yuk, kita log out dulu dari game Busid yang ini ya. Oke, kita log out. Oke, udah di log out ya. Ntar gue ini dulu nih rotasinya. Dan kita langsung masuk ke Zephyr ya. Gue biasanya menggunakan menggunakan Zephyr seperti ini ya. Oke, kita langsung menuju ke filenya. Mana ya, lupa lagi gue. Untuk filenya gue simpen di mana sih, download kalau nggak salah ya. Download, nah mana ya, ntar ya. Nah ini dia nih, APK OBB ya. Nah ini APK plus OBB ya. Sekarang kita buka dulu, kita ekstrak dulu ya filenya. Sekarang kita ekstrak dulu ya untuk APK plus OBB nya nah ini di sini ada ekstrak di sini, kita ekstrak di sini aja. Kemudian masukkan passwordnya ya, masukkan passwordnya. Nah passwordnya apa? Kalian nanti cari aja di video ya, nanti ada passwordnya. Makanya jangan di skip videonya. Kita masukkan dulu passwordnya. Oke, nah ini lagi proses pengekstrakan ya, pengekstrakan APK sama OBB-nya. Dan ini untuk OBB-nya ya, ini di versi 2.0.0.6.3.3 ya, Mario Gondes ya. Oke, pengekstrakan sudah selesai. Kita cari foldernya ya. Biasanya di atas. Nah, ini. Ini sudah terekstrak. Nah, di sini ada APK. Nah, ada ya. Kemudian ini APK plus OBB ya. Di sini OBB-nya folder kosong APK. Ini kosong. Nah, ini untuk foldernya. Kemudian nah, ini adalah OBB-nya ya. Nah, ini lihat OBB-nya punya gue di versi 2.0.0.6.3.3.com. .maleogondes.mod.obb. Oke, langsung aja kita ke pemasangannya. Gua nggak tahu cara pemasangannya gimana, tapi gua akan coba untuk memasangkan. Mudah-mudahan berhasil ya. Oke, pertama-tama kita install dulu untuk APK-nya ya. Untuk APK-nya kita buka ya, ini di sini ya. Kalian nah, lihat dulu nih untuk cara ininya. Ini folder APK plus OBB. Nah, yang ini kita buka, kemudian kita buka folder APK, kemudian kita install. Kita tunggu prosesnya ya, sampai selesai. Oke, APK sudah selesai diinstal. Lalu gimana untuk memindahkan atau memasukkan OBB-nya?
Nah, kita lihat dulu ya. Ini kita close dulu, kita keluar dulu dari Zack Ziffer-nya. Oke, kita kembali, kita cek langsung ya apakah sudah muncul. Nah, ini sudah ada ya. Nah, ini kita taruh di sini aja. Nah, ini ya. Kita buka ya garangan sumber. Kita buka dulu untuk membuka folder. Nah, jadi akan seperti ini ya. Kalau OBB belum dipasangkan, data tambahan OBB tidak ada atau rusak, coba hapus dan unduh ulang dari Play Store, atau kami dapat coba unduh otomatis untuk Anda jika gagal gunakan Play Store. Coba unduh? Jangan ya, jangan diunduh. Kalau seperti ini, kalian kembali aja ya. Nah, oke, kalian kembali seperti itu. Kita keluarkan ya. Nah, ini kita keluarkan. Kemudian masuk lagi ke Zack Ziffer-nya. Oke, masuk ke Zack Ziffer. Kemudian kalian ke Android ya. Nah, ini ke Android, kemudian OBB. Nah, di sini sudah ada folder komaleogondes.mod. Nah, di sini harusnya ada OBB-nya ya, seperti ini kan. Nah, Komaleo Busimulatorid. Nah, ini kan ada. Nah, kalau di sini kan belum ada, kalian pindahkan OBB yang tadi ya, yang udah kalian ekstrak ya. Seperti ini. Kalian ke memori perangkat, kemudian di tempat kalian mengekstrak tadi di mana ya, gua taruh di download ya, di download, kemudian APK plus OBB, kemudian ini ada Maleo Gondes. Nah, .mod ini kalian pindahkan atau salin atau dipindahkan. Gua akan nyoba pindah atau salin aja ya. Kita salin, kemudian ke memori perangkat, kemudian ke Android, OBB, Komaleo Gondes, kemudian kita di sini ke paste atau tempel ya. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Proses pemasangan OBB sudah selesai ya. Kita akan coba langsung untuk di gameplaynya ya. Kita langsung coba di gamenya. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita close. Oke, kita langsung main ya. Mana tadi? Oke, ini. Oke, mudah-mudahan bisa ya. Ini asli loh, gue belum pernah pasang. Dan ini cara gue sendiri ya. Semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian masih bingung, ikutin apa namanya tutorialnya secara perlahan ya. Oke, ini statusnya free ya. Tapi ya bisa ini juga. Wih, mantap. Mantap, mantap coy. Mantap, ternyata bisa lah. No, lihat. Nah, ini bisnya udah kebuka ya. Tapi ini untuk JB3-nya masih yang selendang yang lama ya, yang setra yang lama, bukan yang new. Kita lihat ke garasi ya. Apakah ini terhubung dengan Facebook lagi? Dengan akun gua yang lama ya, akun yang biasa dipakai. Wih, ini mod ya. Ini mah mod. Apalagi mod dari siapa ini? Ini juga mod Avante. Nah, ini ya untuk JBHD-nya. Wah, keren ya. Ini yang SHD ya. Oke, udah itu aja karena yang lain belum gua beli. Ini soalnya akun baru. Nah ini ya di tadi kan di akun gua yang lama itu ini. Nah, ada 442. Ini juga sama seperti itu. Jadi otomatis terhubung. Jadi kalau kalian gak usah sinkronkan lagi untuk akunnya. Jadi kalian ini langsung otomatis terhubung atau tersambung atau tersinkron. Oke, kita langsung coba di gameplaynya seperti apa nih. Oke, kita kembali. Nah, kita coba ngelayap ya. Ngelayap. Kita nyoba dari daerah Wonogiri menuju ke daerah Yogyakarta. Kita berangkat. Keren-keren ya. Wih, mantap ya. Sekarang sudah kebuka ya. Ntar gua kencengin dulu. Klaksonnya, klakson 1, klakson 2, klakson 3. Wih, ini daerah Wonogiri ya. Dan itu, anjir udah hujan aja nih. Kita pengaturan dulu deh. Ini
kemudian visualnya tinggi. Oke, ini untuk lainnya. Berasa bus Jawa Timuran ya. Ih, remnya juga mantep nih. Kita lihat untuk traffic. Wih, kenceng-kenceng nih trafficnya. No, gila. Kenceng, sumpah kenceng loh bro. Ini di dalam terminal ini kenceng kayak gini ya. Kita lihat di luar terminal. Oh, ada bus Sugeng Rahayu. No. Truknya juga ini asli loh, berasa gue itu berasa main ETS loh. No, ada GMS ya. Oke, untuk interiornya. Keren. No, ada kupu-kupu ayu ya. Untuk sound trafficnya juga mantap nih. Kita turun. Ini untuk bajunya kayak sumber grup ya. Oke deh, dan itu tadi tutorial ya. Review APK plus OBB, new OBB untuk traffic juga ya, traffic daerah Jawa Timuran ya, Jawa Timuran atau Jawa Tengah ya. Oh, traffic Jawa, Sumatera, pokoknya trafficnya itu keren lah pokoknya. Ini APK plus OBB dari Malio Gondes ya. Dan oke, sekian tutorial dari gua dan cara pemasangannya ya, review dan tutorialnya. Semoga bermanfaat, dan subscribe buat kalian yang belum subscribe, like jika kalian suka dengan videonya, dan juga silakan di share ya. Semoga videonya bermanfaat, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam abrak.